Jadi sekarang gue lagi di kantor 420 nih. Ada Nui juga, ada Ari Lesmana, ada Edo Gordo. Ini Edo Gordo nih, kenal udah lama sama Edo. Zaman di kosan sama Edo? Zaman Gria Bambu. Gria Bambu. Oh, siang-siang main. Kacau sih. Iya kan. Mampang itu ya? Boros kan. Boros itu. Iya. Iya kacau ya. Sama Ambon. Sama Ambon, Bontot. Iya. Bontot. Gue tau aja ya, Gria Bambu pas sama Gorus lah. Iya. Yeah. Next generasinya Gorus. Iya. Yeah. Tapi sekarang udah gak asik ya, tadi kaku. Oh iya? Oh gitu, lu Gede Bambu lama dong ya? Lama gue, abis itu Mirza masuk. Mirza Jibro, Jibro, iya yeah. Siang-siang Intisari sama Men PS. Nato juga iya Nato. Itu ada Ambon Studio. Iya, di situ juga anjing. Ada guru kenal di situ tuh. Eh tapi sebelum itu dong. Sebelum itu kita sama Baros, iya gak? Iya, di Ramson Ragadep. Wih. Sebelum komunal tuh. Iya, Ragadep anjing. Gua tuh sempat bikin ini kan, lu SMA disuruh kecil-kecilan sama label kecil-kecilan. Kaset tadi gua jual di situ Ragadep. Dibilangnya band Riau, iya band Riau weh. Band Riau nih. Gua udah tau dari Ambon gua, Ragadep. Wih, udah di Ramson. Belum komunal. Akhirnya jadi komunal. Komunal masih ada, weh. Di akhir tahun lalu. Dodi? Dodi masih. Dodi Sadat. Sadat ya. Arif siapa? Basnya Grip. Yeah. Sekarang jadi komunal. Manis, Ragada, Pega. Tapi ini hari Sabtu nih, pekerja-pekerja jadi nggak ada, dikit doang. Lu kalau weekend sepi, Rik, di sini, Rik? Ada aja. Ada di sini? Iya, Wih, Pak, Dan Rutan. Kok lu ngajak-ngajak gua? Lu kan kemarin lagi ada trouble. Trouble waktu itu jadi tungkan. Iya. Enggak bisa. Enggak bisa koplo dia di sini. Iya. Takutnya asam lambung sampai hidung. Jadi kayak tunggu slow dulu. Iya. Tapi berkabar, selalu berkabar. Iya. Tapi gue ini ya apa namanya? Lu karena terlalu ganteng sih. Wah, parah. Karena akhlak kali ya. Heteroseksual. Tapi mereka nih yang care banget sama gue nih, gila. 420, gila, mantep. Nanyain kabar terus, kita kabar-kabar sama Edo juga gitu. Iya, gila. Soalnya lu gak bisa WhatsApp gue ya waktu awal ya? Gue WhatsApp, cuman lu gak balas. Gue telepon gak diangkat kan. Terus gue berkabar sama Renda bilang kabarin Rico Ruben. Kita berkabar cepet berteleponan tuh. Cuman Pai, katanya ada Pai, jangan gila. Hilang tuh dia. Yang dia omongin cuman nih si Bofan gimana? Asli aku panik, Wak. Sama lambung dia. Panik aku, soalnya aku tahu si Gofar tuh orangnya kan memikir. Walaupun looks-nya struggle gitu ya. Ah, tai kucing. Iya. Sampai rumah mikir juga. Dia mau pemikir aslinya. Jadi kayak mikirnya kayak, wah ini pasti dia PR. Iya. Mau main cuman takut ganggu. Soalnya terakhir kita ketemu dia lagi sakit kan? Iya. Yang belum berhenti minum. Iya, benar. Kita di studio lu tuh lagi galau, Bro. Oh iya, galau. Tapi sebelum kejadian itu kan kita sehari sebelumnya di sini. Iya, di sini. Di sini kita ngobrol. Iya, sehari sebelum kejadian lo naik Twitter lo. Iya. Dia di masih ini, masih jumawa sama brand-brandnya itu. Gue besok ada ini, gue sih. Iya. Tatonya? Lusanya. Semua. Tapi gue terima kasih sama brand-brand yang masih setia, gila, mantep, mantep. Sekut banget, Ega. Yaitu jamu buyung upik ada. Jamu buyung upik itu dapet ya. Kalkulator karce, makasih. Udah stay sama gua. Torrent Penguin, thank you banget. Chat Avian, thank you banget. Udah. Shomilimbat. Ini apa? Mito Limbat. Jadi lu kalau beli Mito Limbat telepon, disangka rusak, padahal emang gak ada suaranya. Karena limbat. Jadi sebenarnya gak ada suaranya, lu ada yang telepon gak ada suaranya. Mito Limbat bang, kecuali abangnya beli Mito Afgan, beda nih. Iya. Ini kita lagi di ini 420 nih. Kita lihat. Ongkol lu. Ruangannya nih. Aduh jangan dong. Berantakan banget kantorku. Ini kru lu ya. Iya, semua tim. Yang lagi tiduran Dendi tuh, tadinya enggak ada. Wih. Dia enggak datang, suruh foto sendiri gitu. Ini ada green screen dalam. Enggak, di luar, di depan. Di coffee shop AC. Tuku di belakang. Yoi. Maaf, gue nggak ada gitu. Ya udah, karena diedit tuh. Nah itulah pegawai 420. Lu banyak sih pegawai? 30. Oke. Ini belum semua nih. Makanya covid pusing. Tapi alhamdulillah belum ada layoff. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum ada layoff.
Men, berarti lu bulan kisaran berapa tuh cuy untuk ngeluarin kantor doang? Kurang lebih kayak lu. Puluhan lah ya? Iya. Puluhan lah ya? Ada kayak lu. Kayak anjing, gila. Panggung yang biasanya 15, minim sebulan, sekarang jadi 4. Maksimal 3. Mana lagi? Kita berdua lagi ada masalah lagi. Iya. Ega, kasih dong kita. Ega, mikirinnya bingung juga lu. Naik covid begini. Yang penting tetap sedekah. Bener, bener. Gue dapet pelajaran dari 420 adalah 420 itu tiap bulan selalu memberikan sedekah dari penghasilannya gitu. Itu wajib ya? Wajib jahit. Wajib. Zakat mal. Tapi itu biasanya diniatin, Wak. Kalau mau ngasih ini, Bu, Pak, saya mau ngasih ini, saya niatnya mau bersihin harta saya. Oh, bukan cuma ngasih doang gitu, ada niatnya. Ada niat. Kalau nggak dalam hati, kalau lu... Kayak anak yatim? Siapapun. Gue anak yatim? Boleh juga. Kan udah bisa hidup sendiri. Oh iya, betul. Itu penting sih, itu penting. Gue baru tahu bahwa harus diniatinnya. Kalau sedekahnya memang iya, wajib. Diniatin, harus diniatin. Terus Idul Adha kita kurban. Selalu kurban sih tiap tahun. Bagi-bagi daging. Gitu loh, cuman gak pernah diekspos aja, Wak. Karena buat apa juga. Iya. Malu lah, belum seberapa yang dikasih. Kambing, beli kambing gitu Idul Adha ya. Kemarin sapi. Oh, sapi? Alhamdulillah sanggup beli sapi. Padahal gak ada duitnya, Tuhan. Padahal gak ada duitnya, cuma dipaksain aja. Yang penting itu dulu deh. Tuh. Niatnya, karena kan di sini kan bukan hanya kita bertiga aja, kan banyak. Teman-teman yang lain. Kita keluar. Karena ya rezeki itu gak yang bersambut pasti. Iya, sama nih kayak project ini nih, niatnya mau bantuin Bopai biar dia agak muncul tipis lah. Iya. Harusnya sih ini udah muncul udah lama. Sehari cuma kan sebelum betul. Cuma kan tiba-tiba ada masalah itu. Jadi kita ketunda dulu gitu. Berapa lama tuh, Pak? 2 bulan 3 bulan ada ya? 2 bulan lah, dia ber 3 bulan men. Tapi apa ya? Apa namanya? Efek positifnya lu jadi nongkrong sama temen. Oh, bener. Ini. Dulu gawe mulu ya. Mau ketemu susah. Iya. Ya, cuy. Gue lagi ini di sini, cuy. Aduh, lagi ini gitu. Diajakin nongkrong dia sama mereka. Aduh, main sini gitu kan. Akhirnya ya efek positifnya bisa nongkrong lah. Bisa bersilaturahmi bener. Bisa nyanyi lagu Padang lagi. Anjir. Sama Wanda, sama Riko. Mikir si sure sih alias yang 50.000 tuh. Sure banget tuh kayaknya tuh. Yang ehlnya kemana-mana. Asli, yang ada speakernya. Iya, Mas. Iya. Bapak emang orang baik. Bentukannya aja begini. Iya, makanya. Nah, pelajaran bagi gue tuh next time. Kalau misalnya gue ditanya, dulu kan gue ditanya apa jujur aja ya. Gitu, soal apa kayak soal seks. Sekarang mah kalau tanya kayak gitu, jujur enggak, bohong enggak. Cuma bercanda aja. Mau bercanda ya. Iya. Sensitif soalnya, Pak. Karena ternyata banyak yang efeknya nggak ke gue juga, ke keluarga gue. Iya. Nyerangnya nggak, kalau nyerang ke gue doang, bodo amat. Nyokap tapi, ya? Tapi kalau nyerang ke keluarga gitu, sama ke, itu bisa dibilang nggak fair sih. Nyerang, kalau nyerang ke gue aja, jangan ke keluarga gitu. Ini keluarga diserang juga. Iya, ya, nyokap udah tua cuy, kasihan cuy. Masa dia dihujat sama sesuatu yang, ya ilah cuy, dia udah kalem aja, pengen menikmati hari tuanya dengan tenang gitu kan. Pengen ibadah doang gitu. 420 nih. Kita doakan nih apa namanya tahun depan lebih masyur lagi nih. Amin. Iya enggak? Kita mah begini-gini aja tuh harusnya, Dok. Wah, enggak lu. Wah, buset brand banyak banget. Iya, cuma maksudnya jangan terlalu mewah-mewah, ntar orang pajak datang. Enggak, tapi 420 itu tertib pajak. Asli. Iya. Parah kita. Gue juga wajib tuh. Semenjak adalah pernah suatu hari ya, ditagihin pajak. Tidak. Berapa tahun? Habis uang tabungan selama 4 tahun. Karena pajak. Habis, Pak. Habis. Kita paket tahun waktu itu mau dapat bonus ya. Udah dapat bonus nih. Oh, ada yang mau ke Bali, ada yang mau ke Gili. Gak jadi, Pak. Bayar kita, Pak. Iya, kita lupa pajak. Akhirnya coba tertip ya. Tertip habis tuh, sebenarnya cari tahu, cari tahu, terus kita hire orang konsultan pajak juga buat perusahaan. Gua tuh juga awalnya sendiri tuh lama-lama capek cuy. Yeah. Suruh orang lain deh. Kemarin kok banyak yang kaget lu pakai sepatu. Kok di wah cuma harus mah pakai sepatu, dunia sedang tidak baik-baik aja nih, tai banget ya. Emang makanya gua mikir ya kali dia nyeker mulu ya. Dia nyeker mulu. Kemana-mana nyeker. Eh enggak.
Tapi kalau nyeker mulu, lambung lu aman tuh, refleksi mulu. Enggak, soalnya Nike di antara dua swallow katanya. Soalnya ada brand sepatu masuk. Oh iya, bagus. Kick Avenue kan. Jadi boleh pilih-pilih tuh Nike. Iya. Nike yang tadi yang ini enggak bisa kebeli nih anjing. Iya, dapat. Pakai. Pakai. Apa namanya? Kick Avenue. Ah, iklan tuh. Iya. Tapi apa namanya? Iya kali ya, masa tiap hari nyeker mulu. Emang gue doyan pakai sepatu? Iya. Kalau gue sih nggak doyan. Kalau dikasih doyan ya? Kalau dikasih doyan. Enggak, kalau 420 itu, dia tuh menganggap masjid itu sebagai ini, apa namanya, area yang suci. Jadi ketika mau masuk panggung tuh, ibarat kata tuh harus lepas sepatu dulu. Jadi manggung dia nyeker. Mantap. Ini kita kapan mulai sih ini foto-fotonya? Oh iya bener, yuk mulai foto-fotonya. Sempat ya. Ini gue ngobrol mulu nih, asik nih. Lama enggak? Enggak, bentaran. Banyak enggak? Enggak, dikit. Dikit? Apa dikit? Ini kemarin kerjain aja. Bisa. Let's go lah kita yuk. Pakai baju itu langsung ya? Iya lah. Ini kita mau kolaborasi 420. Kolaborasi yang tertunda ya, Pak? Tertunda ya? Ngobang X 420. Jadi kalau misalnya ada... Roots. Roots itu orang ketiga di 420 di belakang ini. Tuh. Adalah gua. Si sesuai itu posturnya. Kita pasti toku, plesetan dari lagunya 420, kita pasti tua. Karena semua orang kan toku pada waktunya. Ada yang sebelum waktunya udah toku? Banyak banget. Tuh, Vega. Ini terbatas banget, cuma 420 piece. Baik, Andi, baik. Eh, Andi. Halo, sehat bang. Six pack juga lo, Pak ya? Oh, parah tuh. Gila, gue sekarang 8.89 berat gue. Dari 8.4, 2 bulan ini. Karena gak ada aktivitas dulu ya. Main PS mulu, makan, main PS mulu. Wow, shit, gue game-game gue instalin semua, gue tamat-tamatin. Itu enak tuh. Iya. Main banget. Iya, bener sih. PS5 sampai gue besok bawa nih. Dia baru dapat PS5 anjing. Lu dapat harga berapa? Oh iya, anjing. Ada teman gue, dia enggak serak lah main. Dari mau aja. Enak banget. Serius tuh. Iya. Tapi stiknya cuma satu, enggak apa-apa. Iya. Pakai ditanya. Pakai ditanya. Mau stick doang mau beli enggak apa-apa. Mau stick setengah juga kita embat sih itu, Bang. Anjing gue. PS5 kok ya. PS4-nya buat aku kan? Oh tidak. Oh enggak. Oh, tapi baru PS main. Main baru aslinya. Oh iya. Nah, pas kalau gitu lu main bola enggak? FIFA. Gua sih pakai Napoli doang sih. Pakai tangan kiri aja gua main gua bisa. Gua tuh ada ini. Liga. Bukan, gua tuh bikin acara baru di YouTube gua. Namanya Ngelos. Ngobrol, nge-game, live on stream. Jadi live. Jadi hostnya gua berdua sama Elo. Boleh, kapan-kapan. Iya, tapi game. Boleh. Tapi sambil, kita sambil minum-minum. Jadi sambil ngoceh-ngoceh kan? Iya, ngoceh-ngoceh. Kalau salah ya salah aja udah. Kalau goblok aja udah. Berarti ada hukumannya sampai push up. Gitu, hukumannya ya. Strike minum aja. Ingat udah diantar sama grup. Iya, betul. Iya. Kita diantar sama grup tapi. Anjing. Iya. Yuk. Nih, ke mana dulu nih? Foto dulu. Foto dulu. Ya, iya, foto. Si Andi keyboardis baru ngeluarin lo-fi. Wih, yo, ih. Empat lagu ya, Nih ya, yang udah tayang ya di Spotify ya? 8 lagu. 8 apa, Nih? Udah 8 ya? Andi siapa di Spotify? Keo. Kew. Keo. Oh, di Keo. Kew. Di Kew. Nih, dia nih. Itu berarti instrumen doang enggak kan? Oh, instrumen doang? Ini, piano terus? Enggak, full. Oh, full ada band-nya? Ya, elektronik itu. Oh, elektronik, oke. Okay. Andi Keo tuh, Andi Keo di Spotify. Keo doang, Keo. Oh, Keo doang, nggak pakai Andi? Keo. Keo titik, nih. Mana sih? Keo titik. Artinya apa Andi, Keo, Di? Kenapa Keo? Keo! Gitu. Oh, gitu. Andi Keo, coba lihat lagunya. Ini keyboard lu nih, Di? Mereka apa nih? Logitech bukan? Logitech mouse kayaknya. Bukan. Chill gitu dia. Chill. Ucil. Oh, buat kafe-kafe nih enak. Kafe, ngopi-ngopi. Ini lu bikin semua, Di? Iya, lagi PPKM bikin. Ngapain ya gitu ya. Oh,
dalamnya pakai sapu-sapu itu. Iya. Yes. Yui. Buat kafe, ngopi. Iya. Buat dansa bersama pasangan. Yui. Andik. Keo, K-E-W di Spotify. Keo. Ada berapa lagu nih? 8. 8. 8 lagu. Mantap. Susah sih dia. Amin. Masa thank putar. You. Andi Keo. Sik. Asik. Asik. Enggak. Buat dansa. Buat ngopi. Ya. Buat ngopi. Enggak. Asik. Sekut. Nih gue mau tonton dulu ya. Ya, siap. Di Spotify itu Keo. K-E-W. Keo, Keo. Gue juga mau buka ini. Apa? Jualan kaset, toko, segala macam. Ada toko di lu kan toko di depan ada? Enggak, ini yang lebih ke vinyl, gitu-gitulah. Lagi mau dibikin. Akan nih, segera nih ya? Segera. Namanya apa ya? Kita beli si, ini sih, si tim sadadanya. Oh, SA. Tendek, vinyl, player, kayak gitu. Dari band tuh turunannya bisa jadi banyak ya? Yes, duit. Banyak. Permanajeran duniawi nih, Edo Bordo. Jadi niatnya emang ngembangin bisnisnya kayak yang lain-lain. Iya, yeah, benar-benar. Jadi gak musik doang. Dan ya bareng-bareng gitu ya? Duit. Ini studio foto juga disewain, Pak, buat teman-teman. Kalo oh ini? Mau, iya. Oh. Oke, sebenarnya lu foto sini nanti quotation-nya keluar. Pas keluar aja ada struknya. Ada struknya. Edo mana Edo? Yeah. Do, foto 420 yang paling ikonik mana Edo? Ada enggak lo? Yang paling ikonik. Yang K. Yang awal. Yang awal. Iya. 4 atau 5 deh, ada enggak? Ntar gua cari ya. Iya, iya. Kita pengen reka ulang foto. Oh, apa yang lu yang ikonik ya? Yang kita bagi kan. Yang ikonik, ya? Yang ikonik. Oh, yang megang gelas. Ya. Ada enggak yang ikonik? Ada. Ada. Kita reka ulang. Aduh. Ini. Oh iya iya, berarti gua ambil gelas. Ada ya. Coba kita ambil gelas yuk, ambil gelas. Gelas di mana ya? Ada gelas ya, gelas. Gelas apa ya? Buat ini reka ulang foto 420 yang minum. Oh, gelas 420 yang itu. Iya. Yeah. Ah, apa yang mana aja sih? Kok di ruangan lagi sini? Ada ya, itu udah alat, Pak. Gimana kok itu? Oh iya nih, nih. Lu di mana lu? Kita akan reka ulang yang kayak gini. Harus kayak gini, lu ketawanya harus kayak gini ya. Mana coba? Harus, harus mirip. Lu harus mirip, enggak bisa. Harus mirip, harus mirip. Oh iya, boleh. Yeah. Jurinya Edo, jurinya Edo. Mana Edo? Oh, iya, iya. Do, jurinya lu kalau enggak mirip pulang, Do. Lu bilang enggak mirip, enggak mirip gitu. Nah, ini iPhone nih, pakai iPhone. Nih aja gua pakai iPhone deh. Eh, gua udah nemu gelasnya. Nih kalau gua pakai ini aja nih. Ya, iPhone banget. Di gelas biasa gua aja iPhone. Wih, iya gelasnya dia bener. Bener gelas babi babi. Oke, cuci. Udah enggak usah cuci. Cuci aja. Cuci aja. Foto doang ini. Mau diisi enggak? Enggak usah. Foto doang. Gak usah kelihatan airnya. Pai, pai, cuci dulu, pai. Gak apa-apa ya. Cuci dulu dah, Pak. Oh, tapi gak nutupin muka kalau Aibon. Ih, gelas yang, okay. Gelas itu aja bener nutupin muka. Coba. Helm siapa nih? Helm gua. Lucu juga ya, sama kali. Custom untuk gua. Pai. Iya. Keren banget. Kayak helm. Kayak helm. 600 atau 700 gitu. Kayak helm hoki ya. Iya, gua biar ini kocak aja gitu. Custom di mana, Ri? Orang Jogja mau masalah ya? Oh mau gua? Wah dia lagi ngeluarin bareng Troopers. Hai. Apa? Gua lagi bikin helm, Mo. Oh iya? Troopers. Troopers kan naruh sini juga. Oh gitu? Ini kayak helm hoki nih, lucu nih. Banget, kalau lu nanya apa? Iya, iya, iya. Mau kerja sama sama Portland. Kalau yang serius-serius banget gak cocok. Ada, minta kontakin ntar ya? Iya, yeah, ntar yeah. Gua kirimin ini. Ini band yang mengundang banyak brand. Mantep. Gila, berhenti dia semua mantep. Alhamdulillah. Apa itu PPKM kata 420? Apa itu pandemi? Gak ada. Kami dapat kerja banyak terus. Amin. Amin, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Amin. Itu apa itu? Gue mau kerja sama sama Optik Rida. Mau bikinin 420 series. Wudih, asoy. Betul. Lo, gue kasih ide nih ya. Gak ada kacanya sama kasih rantai. Edisi Joni Iskandar. Bulat ya, kayak bulat ya. Anjing tuh gak ada. Cocok lu bro. Kayak guru bimbel lah nih, kayak guru bimbel. Guru bimbel. Ganesa, Ganesa, Ganesa. Kalau bakal ngalahin Gopar dengan kegantengan gua yang enggak seberapanya ini. Promo buat event yang boleh nih. Dia boleh. Dia di sini, ini cuy. Mana tadi tadi tuh? Yang ini boleh nih. Ini boleh. Mau ngode enggak, Rocky?
Ini yang baju. Ini yang lo kan? Yeah, yang baju kan? Iya, yeah, baju udah. Ini boleh nih. Pakai gelas gimmick. Lu berapa ini sih? Enggak, 4 doang kali. 4 ya. Yang ikonik aja. Nul, yang lainnya nul, yang sebelum ini nul, foto-foto lama kita. Deja. Deja ya. Sebelum yang tadi, Pai. Huh? Pas kita promo album ini tayangnya. Sinematomorfa. Cuman kan muka lu enggak kelihatan. Gua sih ada. Enggak apa-apa. Ininya gua ada. Enggak kalau gini. Tapi mukanya muka gua kelihatan enggak apa-apa. Atau enggak lu pegang gini. Iya. Nul, ini Nema ada di mana ya? Oh iya, gua gini aja ini. Gini ya? Yoi. Boleh. Nah, yoi. Lo pegang aja bener. Gini kayak... Iya. Gini. Tahun lalu buat promo event, pake foto itu. Ini yang tayang. Kalau wear pack-nya lo mau pakai juga bisa. ada kan kita wear pack-nya? Ya kan kita nyimpen, mau kan? Ini. Iya, ini aja. Ini aja bener. Dia. Nah, ini boleh. Dua tuh sama gelas, tiga. Udah. Satu lagi apa ya? Improv aja, Pak. Satu lagi. Iya, bagi improv. Oh, ini bahunya agak. Ya, enggak gitu. Kebanyakan ke depan gini. Gini. Ya, gini ya. Agak nyerong sedikit. Nah. Ya. Tutupnya keluarin nih. Anjing. Yang tiga dua. Aman. Wih. Saya juga kita mulai naik. Itu foto konsep tahun 2015 awal. Oh, itu dulu sama lu? Iya. Itu pertama kali, Pak. Oh, iya. Mana lagi, Nuh? Mau yang gimana lagi? Enggak, Nui tau. Nah, yang ini. Bukan yang cover album. Ini. Bukan, tapi bukan. Yang bau box. Yang muka, yang palanya ada box. Oh, nematomorfa di situ. Tapi lu tangannya tangan kanan, nutupin muka lu, gitu. Ah. Eh, boleh. Ini yang ini, yang pertama ini deh. Yang kedua nih. Berarti yang tengah siapa? Ya? Gue. Ari. Lu. Ari. Gue ini. Kiri. Gue ini. Gini. Iya. Gue merem berarti ya? Iya. Tuh, biar mirip banget. Semirip mungkin. Gini. Oke, yuk. Wah, lu jadi manusia silver lu. Anjing. Sebelum ada itu udah ada dua. Oh, iya. Yuk, gue diam doang ya. Gue mau ajanin dia. Kayak anak pertama ya? Iya, kayak anak pertama mau ajanin. Yuk, dah, mana posisinya? Iya, maju lagi bari dikit. Oh. Maju. Oke. Gua? Benar. Mundur dikit. Sip. Sini. Tempel aja, Bang lu. Tempel aja tangannya. Ya. Nah, adetin lagi, rapat lagi, Bang Omar. Ditutup nempel ke tangan dia enggak ada. Anjing lu, Pai. 3 2. Nah, iya benar. Boleh. Berikutnya. Yang itu tuh yang kotak mau ini. Foto yang kotak mana, Dok? Foto yang kotak. Ri. Tuh. Yang ini, Pak. Ya, lu di tengah. Pak, kiri dikit semuanya. Geser kiri dikit. Kanan dikit. Kanannya pengopar. Oke. Bangun lagi sini. Sini. Oke, oke. Udah pas? Aman. Pas? 3, 2. Oh, bagus. Bagus. Terus apa lagi ya? Foto kita? Ya ikonik lu dong, yang portrait banget. Gitu aja dia. Oh iya benar. Gue di sini berarti. Kita di samping bahu ke bahu. Berarti gue di sini dong? Iya. Tukar tempat. Enggak. Enggak benar. Benar. Kiri ya dia. Gua pakai ini. Oh, gua pakai ini. Iya, bahu bahu. Oh, iya kiri. Kanan dikit, geser kanan dikit. Kanan sini. Sip. Bongkar juga kanan dikit. Sip. Bahu ke bahu ya. Oke, selesai. Ketawain sambil merem sih bari. 3 2. Aman? Aman. Iya benar. Iya, yeah, benar. Aman lah. Dah. Aman ya? Aman. Nah. Wih. Udah. Aman. Aman. 420, thank you banget ya. Hari Noe. Oh, thank you lah. Jadi, kaos ini tayang kapan ya? Kapan sih? Setelah rilis. Enggak tahu masih ada apa enggak, mudah-mudahan masih ada lah. Ya enggak? Cuma ada berapa? 420. Wih. Ini berarti udah boleh dinaikin belum? Apa? Belum. Tipis-tipisin sesuatu gitu enggak? Jangan. Soalnya ada teasernya. Oh, ada teasernya. Iya. Thank you, Bay. Thank you. Ari, makasih. Sama-sama. Thank you buat tim Far. Andi, makasih. Ya, sama-sama. Sakut banget ya. Jadi, sampai jumpa di episode berikutnya. Gua Far pamit. Salam jeblok jepit, bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Berarti lu bisa main piano, Di?
semua alat musik. Jadi, pertanyaan bodoh. Orang produser Ever 20. Pertanyaan bodoh.